Hey guys, balik lagi sama gue Zen. Di video kali ini kita akan bahas tentang Fennec versus MacTen. Kira-kira menurut kalian mana yang killing time-nya lebih cepat, Fennec atau MacTen? Yuk, mari kita simak pembahasannya. Oke, pertama-tama kita akan mulai dengan kemampuan dasar masing-masing senjata. Gue yakin kalian udah pernah ngebandingin kemampuan dasar kedua senjata ini. Dan pastinya kalian sudah tahu kalau MacTen lebih unggul dibandingkan Fennec. Seperti yang kalian bisa lihat bahwa MacTen lebih unggul dari sisi damage, fire rate, akurasi, range, dan control. Kira-kira dengan keunggulan ini, apakah MacTen yang killing time-nya lebih cepat? Yuk, mari kita buktikan. Pertama-tama kita akan tes berapa sih damage yang dihasilkan oleh kedua senjata ini ke masing-masing body part. Semua tes ini dilakukan dengan jarak 10 meter. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, damage ke body part atas 26, tengah 22, bawah 19. Yuk kita lanjut tes Fennec. Oke, ini hasil tes Fennec. Untuk Fennec gue agak miss ya, karena body part atas sama tengah itu damage-nya sama 25 dan body part bawahnya itu 18. Sekarang kita lanjut ke final test, yaitu killing time masing-masing senjata. Oke, guys, kita udah lihat sama-sama ya hasilnya. Ternyata Fennec secara killing time lebih unggul dibandingkan MacTen. Walaupun Fennec lebih unggul, buat gue pribadi, dua SMG ini tetap SMG paling sakit ya di Battle Royale. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di komentar. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa support channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga kalian enjoy. Thank you udah nonton video ini.